Legacy sudah memasuki area penilaian di depan panggung dengan nomor urut 1. Bagasi sudah memasuki area penilaian di depan panggung. Kita lihat sampai mana suara kebisingan knalpot dari mobil dari klub Bagasi bisa terlihat di layar monitor. Oke, pengukuran ini mungkin juri mungkin bisa memberikan penjelasannya seperti apa. Setelah ini bersiap-siap untuk nomor urut 2. Nomor urut 2 Freedom. Setelah Bagasi nomor urut 1, Freedom nomor urut 2 setelah ini bersiap-siap. Bersiap-siap setelah ini Freedom nomor urut 2, kemudian nomor urut 3 Smooth, nomor urut 4 Apoid, nomor urut 5 Freedom, nomor urut 6 Customize, dan nomor urut 8 Street. Sebenarnya tuh Om Yudi terlambat nyetel aja, sebenarnya ada setelannya tapi waktu ini tempet. Jadi hari ini kita akan mengukur seberapa kencangnya suara knalpot mobil ini. Angka pengukurannya akan keluar di sini dalam bentuk nilai desibel. Desibel itu melambangkan berapa kerasnya suara kita. Makin gede itu makin tinggi angkanya, makin kita bising telinganya. Jadi kita lihat apakah mobil ini bisa menembus lebih dari 100 desibel. Oke. Waktu 30 detik. Ya. 30 detik. Cuman kalau sudah merasa cukup, jangan memaksakan kemampuan mobilnya, takut mobilnya nanti ada apa-apa. Terima kasih. Oke, bisa dimulai. Nomor urut 1 dari klub Bagasi atas nama Rahmat. Supporter Bagasi, mana suaranya? Oke. Thank you.
Rosi 109,57. Keluar Rosi ini, Mas. Berikutnya Freedom. Bersiap, siap Freedom, langsung masuk ke area Freedom. Oke. Kalau siap klakson. Nomor urut 2 dari klub Freedom atas nama Abdul Aziz. Oke, 114, 116. Masih ada waktu. 116,88. 7 4 3 2 1. 116,88. Oke. Sekali lagi. Nomor urut 3 dari klub Sprook atas nama Samuel. Kalau sudah siap, klakson. Oke. 112, 15. Masih banyak waktu. 116,32. Langsung dibunyikan. Oke, terus. 105, 107, 108, 109. Masih ada waktu. Masih ada waktu. 109,59. 5 4 3 2 1.
9.77. Masih ada waktu 5, 4, 3, 2, 1. Apabila sudah siap, klakson apabila sudah siap. Hilang. Dan nemu dia. Ya. Danem.